Ya. Terima kasih. Kasih. Ini. Man. Sini. Cendol manis dingin. Ngapa kok? Makan dulu sini, lagi ada promo. Promo apaan? Lu beli satu nasi uduk nih, gratis satu. Wih, boleh tuh kok. Pantesan kok, rame banget. Sampai kelihatan dari ujung gang. Bang Kasman, kasih tahu yang lain bang, biar pada makan di sini. Tuh. Oh iya, Mbak Yanti. Bob. Gua tahu lu mau kemana, Bob. Bang Ojak sekarang jadi peramal. Ah, udah enggak usah pakai ngeramal. Gua tahu lu pasti mau jemput Anissa kan? Enggak, salah tembakannya. Eh, udah kagak usah kagak enakan segala, Bob. Emang enggak. Halo. Iya, Nis. Ini udah di jalan kan mau jemput kamu. Bang Ojak apaan sih? Yanis. Bob, bisa jemput sekarang nggak? Loh, bukannya kata kamu sorean? Iya, kita mau mulai lebih awal. Soalnya kalau sorean takut hujan. Bagus juga sih, tapi... kalau sekarang belum bisa jemput aku. Anissa! Eh, yaudah nggak apa-apa, aku sama Ragil aja. Eh, jangan, jangan, jangan! Halo? Kirain kamu nggak bisa? Bisa dong. Cendol manis dingin! Man. Bro, nasi ramesin, bro. Gua tadi beli di warung Eko. Makasih, Man. Saya kan udah pesen sama situ. Tenang aja, bro. Gua kasih gratis buat lu. Gratis? Iya. Alhamdulillah. Elah, gratis. Nyamburnya cepet banget, lu. Iya, bro. Di warungnya Eko lagi ada promo. Beli satu, gratis satu, bro. Eko lagi banyak rezeki, ya, Man, ya. Iya juga kali, ya. Eh, mana? Makan mana? Gua pinjem piring, bro. Eh, monggo. Enak ini, Man. Kebetulan, Man. Ya kan belum sarapan di rumah, Man. Waduh, pakai telur ya. Enak, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Mas Indro. Katanya tadi sepi pembeli, nggak ada yang beli. Sekarang malah beli gratisan nih, Mas Eko. Mana ada gratisan, Pak. Zaman lagi susah begini. Promo, Bang. Ngojek 5 kali, yang ke-6 gratis. Eh, jondos bensin saya tuh ya. Mas, beliin rujak dong, Mas. Sekarang? Tahun depan, Mas. Ya sekarang lah. Ini dedeknya maunya sekarang, Mas. Jalan, Bang. Cari rujak. Mas, ongkos yang ini bayar aja dulu. Ntar aja sekalian. Bang, ada air kagak? Oh, ada ini. Emang kiranya gue ikan, Bang? Buat air minum, Bang. Oh, tidak ada, Mas. Ada di warung tuh di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sapri, kita beli nasi gratis juga yuk ke Mas Eko. Orang Mas Indro aja belinya di Mas Eko juga. Beli gratisan, terus uangnya kan dari kita. Dari hasil ngejual ketoprak ke kita. Deden emang gak terima, Deden emang gak rela. Dikasih belum kan? Maaf Deden, perut sapi masih merasa kenyang. Ya udah Deden aja beli sendiri. Alhamdulillah, habis. Ya Pi, akhirnya nasinya gak kebuang lagi Pi, betul? Betul. Tapi pemasukan hari ini jadinya kurang nih. Oh iya, Pi. Gimana dong, Pi? Aku juga nggak tahu, nih. Mas Eko, Mbak Yanti, saya mau beli nasi yang satu gratis satu. Abis. Iya, abis. Den! Pak Udin! Ada yang mau beli, nih? Iya, Bang. Satu campur yang pedes, ya. Abis! Wow. Tarik ke tempat lain aja, Bang. Ini harus sampai dapat. Daripada anak saya ileran. Alhamdulillah. Paket Ben.
bener kan? Iya Bu. Maaf. Ini yang jualan gimana sih Bang? Kok bungkusnya gini amat? Tapi bener barang itu? Ya bener sih. Yaudah makasih ya Bang. Iya, iya. Kamu. Ya udah bareng aku aja yuk. Enggak apa-apa kan aku udah sama Raju. Kue bolu satu. Habis, itu tadi dibeli abang yang terakhir. Bang Udin beli kue bolu juga. Iya. Bang, kue bolunya saya beli deh. Buat istri saya yang lagi ngidam. Bukan ngidamnya rujak. Udah ganti Bang Udin, sekarang ngidamnya kue bolu. Berapa mintanya? Nanti saya beli deh Bang. Udah, kasih aja Bang Udin. Kasian istrinya lagi ngidam daripada naya leren. Nantinya kasih aja kue bolu yang lain. Tapi ini bukan buatnya, buat Uun sama bapak calon mertua gua. Wah kalau gitu jangan Bang Udin, udah kasih Uun aja biar bapaknya seneng. Waduh, kamu gimana sih kok malah melain dia? Istri saya gimana? Udah cari kue bolu yang lain aja. Ya udah, ayo. Prajurit jawabannya. Prajurit? Ini 7 kotak, Be. Prajurit 8 kotak. Ya, elah. Sini. Kalau kurang ente, tambahin aja, ribet amat. Oh. Berantem ya, Manisa. Iya kan? Kan ada saingan. Ya elah Bob, jangan mau kalah sama saingan. Maju terus, pantang mundur. Ya kan, Be? Sok tahu loh. Ah, kayak pernah punya saingan lu. Assalamualaikum, Be. Sibuk enggak? Ngapa emang? Gua lagi sibuk TTS. Kontrakan ojek yuk. Saya bawa kue bolu nih. Aduh, kenapa? Saya tunggu ya. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Mau kemana, Be? Ke rumah si Ojak. Mau makan kue bolu. Wah. Ngapain lo? Mending ikut dong, Be. Kan mau makan kue bolu juga. Gak usah. Yang diundang gue doang. Emang Pak Haji Murad gak diajak? Kagak. Lu berdua jangan ngomong-ngomongin si Murad ya. Tumen-tumenan. Bang Ojak ngajak makan kong kue bolu. Danang yang bawa kue bolunya. Udah lo kok sama Bobby aja yuk. Daripada Bobby gak tahu ngapain di rumah. Gak usah. Ya udah, Din aja nganterin ya. Lagi. Gak usah. Gue jalan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik main ya, Mi. Ntar dulu itu lap kotornya jangan taruh di meja lagi dong. Udah capek, Mi. Mau main ya? Ya makanya kalau capek nggak usah main. Mendingan istirahat aja di rumah. Ya kan bosen, Mi. Kalau bosen nih, bawain mangkok kotor ke dalam. Anaknya rajin ya, Mbak? Alhamdulillah, Mbak. Anak saya emang udah biasa bantuin ngerjain kerjaan rumah. Rukunnya bersaudara. Coba anak saya kayak gitu. Kak, ih, kebiasaan deh kan kamu disuruh. Ya, tadi kakak juga begitu. Kamu cuci aja sendiri. Ih, cuciin dong. Gak mau. Ih, minggir Fadil. Tugas kakak udah selesai. Fadil kalau nyuci gak bersih, ntar Umi malah marah. Ya, cuci dua kali. Udah nih, cepetan lah. Gak mau. Cuci gak? Iya, gak mau. Kak Fadil. Ya, kakak megangnya gak bener. Astagfirullah. Matur suwun ya, Pak Dandang.
kita soakna men badanak selat boboran. Amin. Iya, Pak Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok enggak bareng Babe? Gue kagak ngajak si Naim. Kenapa? Gue lagi kesel sama dia gara-gara tadi pagi. Lo kemarin nggak ngajak gua? Abis lo tadi marah sama gua. Lalu nyalahin gua. Oh. Udah, jangan ribut. Bisa diomongin baik-baik sambil makan kue. Ayo. Akhirnya dapat juga kue bolunya setelah muter-muter. Wangi kuenya, pasti enak. Ayo mas, kita makan di dalam. Ayo. Mas. Belum bayar lo. Kan tadi sudah. Udah mau gede tuh, belum mau. Lupa mas. Ini kurang mas, ini baru ongkos nganter beli rujak. Lah beli bolunya belum. Dihitung juga. Ya iyalah kan jalannya jauh, bensin saya banyak nih. Bentar ya mas. Bayarnya pakai rujak aja ya mas, sayang gak ada yang makan.